tembak orang dia. Dari situ, ah baru turun cepat turun, tembak nanti. Langsung dia berhenti. Turun dia. Diserahkannya keretanya, Pak. Langsung saya ambil terus dari jabat terus keretanya dari tangan saya. Kenapa harus bapak itu yang kau yang dibonceng? Iya, saya yang dibonceng. Kau yang bonceng, kau yang langsung ngambil sepeda motornya? Iya, Pak. Langsung saya todong kan pakai ini. Kau todong kan pakai ini. Ya. Kenapa bisa ada sama Amin ini? Itu posisi kena posisinya pada saat itu memang saya bekerja, Pak. Jadi rencananya memang ini milikmu? Iya. Ini milikmu ya? Iya. Rencananya kau mau kerja. Iya. Jadi kau bawa ini. Karena memang mau kerja, jadi karena udah ada pemikiran itu, sekalian tadi inisiatif Doli bawa aja ini untuk nakut-nakuti. Oh, udah ada inisiatif mengambil, inilah jadinya contoh ya. Seperti senjata api. Iya, Pak. Tapi ini milikmu ya? Iya, Pak. Sehari-hari kau kerjamu apa? Buat apa, masang apa gipsum, Pak. Gipsum ya? Umurnya layak? Iya, Pak. Kerangkanya itu? Iya, kerangka baja. Oke. Jadi apa yang kau bilang saat mengancam kemarin? Turun, bawa aku tembak. Oh, kau bilang gitu? Ini sekolah lagi. Jam berapa kau bawa apa itu? Kelas lagi. Jam sekitar jam 6. Jam 6? Kemarin pakai jaket kau? Oh. Ini yang baju kau gunakan? Iya, Pak. Bang lagi bang itu bang. Dari sana orang itu bang. Iya, di sebelah sini. Terbang di depan. Ini anak yang kau gunakan? Iya, Pak. Ada pelurunya nih, ya. Apa ini namanya? Bor tangan, Pak. Tanggal 11 Februari tahun 2023 sekitar pukul 16.30 terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang pelaku. Pelaku ini melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan alat yang terlihat di CCTV seperti senjata. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku yang menodongkan tersebut menodongkan dengan menggunakan alat jenis bor. Jadi tujuan pelaku ini menodongkan untuk menakuti korbannya, kemudian mengambil sepeda motor milik korban. Pada tanggal 18 Februari sudah dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku atas nama Dedi, dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan kami, yang bersangkutan telah melakukan di beberapa lokasi di Kota Medan. Saat ini dalam pendalaman kami. Untuk satu orang pelaku lainnya saat ini dalam pengejaran. Terhadap pelaku dikenakan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Untuk pelaku melakukan tindak pidana ini di Jalan Gajah, Kecamatan Panduhulu, Kota Medan.